untuk ops kita pada malam ini, ada 6 agensi penguatkuasaan lain yang terlibat sama, iaitu Polis Trafik, AADK, Immigration, Jabatan Alam Sekitar, Polis Tentera dan juga Puspakom. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Kesas kerana bersama-sama dengan kita pada ops malam ini. Dan untuk makluman, statistik penguatkuasaan yang kita buat di JPJ WPKL ni, sepanjang daripada bulan Januari hingga September, 9 bulan tahun ni, yang kita temui adalah pengeluaran notis dan juga saman untuk kes LKM, road tax, tamat tempoh 15,730 kes. Untuk tiada lesen memandu 15,561 kes. Kesalahan-kesalahan teknikal seperti cermin gelap, lampu HID, tayar dan juga nombor pendaftaran, cermin CC, 10,195 kes. 7 kesalahan utama yang kita kesan, kita keluarkan notis banyak 6,068 notis. Lebih muatan dan juga muatan bahaya 2,616 kes lah. Berdasarkan statistik yang saya sebutkan ini, kita lihat masih menjadi dua kesalahan utama pengguna jalan raya adalah, yang pertamanya tiada road tax ataupun lesen kenderaan motor. Yang kedua, masih ramai yang tiada lesen memandu. Dan untuk kenderaan yang kita sita sepanjang Januari hingga September 2018 ni atas pelbagai kesalahan, berjumlah 337 buah. Motosikal 127, kereta 187, van 6, bas 12, kereta sekolah memandu ada 1 dan juga lain-lain kenderaan ada 4. Dan keseluruhan kenderaan yang kita periksa, JPJ periksa untuk Januari hingga September 2018 ni, 112,137 buah kenderaan.